Bila hadirin sudah hampir tibalah masanya untuk kita mulakan susunan atau cara majelis kita. Dan izinkanlah saya mengumumkan ketibaan rombongan keluarga sebelah pengantin perempuan yang kita raikan. Kita persilakanlah disambut meriah dan juga ceria oleh tuan rumah masuk ke dalam dewan yang serba indah ini. Kita persilakan. Tibalah pula saatnya untuk kita umumkan ketibaan ayahanda dan bonda kepada pengantin perempuan yang kita raikan. Hadirin inginlah saya dengarkan sama-sama kita berikanlah tepukan yang paling gemuruh untuk kita raikan Cik Muhammad Rusli bersama Puan Zanariah. Turut diiringi oleh tuan rumah kita Puan Susilawati, Mr. John Pickett, Jamat Yusri, Puan Anita dan juga kakak kepada pengantin perempuan Farah, Abang Ipar, Hanis dan juga Haura. Kita persilakan. Kita berikanlah tepukan yang paling gemuruh hadirin. Bakal kita raikan raja sehari kita Faza dan juga Fitri sebagai pembuka majlis. Kita perdengarkanlah dahulu alunan selawat untuk kita berkahi lagi majlis kita pada siang ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Wajah cantik Fitri, pertemuan cinta buat Faza dan Fitri kita raikan pada siang yang indah ini. Georgia, write me a memorial, Georgia. In my arms, let me hold ya. I'll never let you go again, like I did or used to say. I would never fall. Georgia.
diiringi bidadari-bidadari comel. Kita berikanlah tepukan untuk first dance, tarian pertama daripada Faza dan juga Fitri. Sekali lagi tepukan dan sorakan yang paling gemuruh untuk pembukaan yang cukup indah untuk kita raikan mereka berdua. Dan tibalah saatnya untuk kita arak mereka naik ke singgasana pelaminan dalam suasana yang cukup indah ini. Kita persilakan. Nampak sama cantik, sama padan di singgasana pelaminan Raja Sahari. Kita persilakanlah untuk menempatkan tempat duduk di singgasana anda. Baiklah hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, keluarga, rakan dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga inginlah saya rakamkan ucapan terima kasih buat keluarga yang berdatangan dari Indonesia yang turut hadir untuk menyaksikan majlis kita pada siang yang cukup berbahagia ini. Terima kasih kerana turut bersama-sama dengan kita sepanjang 2020-2021 kita tidak dapat bersama-sama. Alhamdulillah akhirnya bersatulah kita dengan jiwa-jiwa di atas pentas pelaminan yang nampak sama cantik, sama padan bersama dengan keluarga tercinta. Bagi pihak tuan rumah, Puan Susilawati dan Mr. John Pickett, juga Encik Ahmad Yusri dan juga Puan Anita, inginlah saya rakamkan rasa penghargaan tidak terhingga atas kehadiran semua pada Sabtu yang cukup indah ini, terutama sekali rombongan sebelah pengantin perempuan Ayahanda dan Bunda, Encik Muhammad Rosli dan Puan Zanariah seisi keluarga. Terima kasih menerima undangan daripada tuan rumah memeriahkan lagi majlis kita pada siang yang penuh barokah ini. Hadirin, hari ini 23 Julai 2022, alhamdulillah dapatlah kita bersama-sama di Mandarin Oriental Kuala Lumpur ini dengan dekorasi yang cukup mendinginkan, cukup magical daripada flair design untuk kita raikan hari yang cukup bermakna dan bersejarah, penyatuan dua jiwa yang mempunyai nama yang cukup sinonim dan juga cukup indah. Fazandra Yusfi Andika bersama Fitri Suraya ataupun lebih mesra dengan panggilan Faza dan juga Fitri yang alhamdulillah sebenarnya telah selamat disatukan dalam majlis akad nikah yang berlangsung cukup indah semalam, tarikh yang cukup istimewa 22/7/22. Jadi perkenalan sejak 2018, 5 tahun sudah akhirnya bersatu di jenjang pelaminan. Syukur alhamdulillah. Lihatlah wajah mereka sekarang ini, sama tampan, sama manis. Nama juga yang cukup sama, Faza dan juga Fitri. Jadi tahniah, kita berikanlah gelaran buat mereka hari ini. Kita ciptakanlah hashtag buat mereka untuk semua foto dan video yang anda ambil. Hashtag kita pada siang ini adalah Selamat Hari Raya Faza Fitri. Jadi ingat tarikh ni ya. Selamat Hari Raya Faza Fitri. Jadi hadirin, apa kata ingin saya dengarkan sekali lagi tepukan yang paling gemuruh untuk Raja Sahari di singgah sana pelaminan.
Mulailah kiranya sebelum kita teruskan lagi majlis kita, sama-samalah kita tadahkan tangan kita mohon keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan izinkanlah saya mempersilakan bapa saudara kepada pengantin lelaki ataupun lebih mesra dengan panggilan Om Didi ke rostrum saya untuk memimpin bacaan doa. Ladies and gentlemen, the recital of doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة يا الله سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Om Deddy atas pimpinan bacaan doa itu tadi dan juga alunan selawat yang sungguh syahdu di pembuka majlis ini tadi. Baiklah hadirin, Faza dan juga Fitri, ada sesuatu yang istimewa yang ingin kita tampilkan dan ini berbeza dari majlis-majlis yang saya kendalikan sebelum ini. Karena ada satu hadiah yang ingin kita tampilkan
Saya mohon untuk Faza dan Fitri, tataplah skrin kerana sesuatu yang telah disediakan oleh Papa ataupun Ayah kepada Faza, Cik Ahmad Yusri, yang berhasrat untuk memberikan satu kelainan yang bakal disimpan dan boleh ditonton semula oleh Faza dan juga keluarga sepanjang hayat. Sedikit kata-kata daripada Papa kepada Umi, video ini sebenarnya disediakan sebagai pengubat rindu Faza buat Papa apabila mungkin nanti mereka tidak ada lagi di dunia ini. Sedikit sukar untuk saya menyebutnya, tetapi inilah yang ingin mereka katakan. Tetapi harap dapat Faza, Fitri dan keluarga simpan memori ini, termasuklah kenangan suka duka dalam keluarga yang hanya mereka sekeluarga saja yang faham dan tahu jalan ceritanya. Indah sekali kerana siang ini bukan saja kita meraikan sepasang ayahanda dan bonda, dua pasang ayahanda dan bonda cinta hati Faza yang kita raikan. Sama-sama kita saksikan di skrin sekarang ini hadiah buat Faza dan Fitri. Allah SWT created this world with His wisdom and blessed us with His love and care. He created Adam and Eve so they can belong to one another, just like how Fazandar Yusfi Andika and Fitri Suraya belong to each other. Fazandar Yusfi Andika, or Faza, was born on 11 March 1996 at Rumah Sakit Sara, Medan, Indonesia. He was raised by both Papa Ahmad Yusri and Mama Susilawati. He is the youngest among the two alongside his sister Farah Yusinia. Faza is described as firm, well-disciplined and heartwarming. He can also be quite headstrong with his decision, which did rock his parents' world, but the love for him is far greater than anything, to ensure he is raised happily and gleefully. As he got older, he found a fondness towards Mandarin, which led him into studying at a Chinese-based education from his early childhood till his teens. Hi Faza, I'm so proud of you. So you are so disciplined, a person, disciplined. So Mama easy to take care of you, always telur dadar. And I'm goreng sosira Mama. Easy Mama to cook for you. Then watching you grow up is the best memory for Mama. For Fitri, welcome to our family and be happy to help you. Congratulations to Faza and Fitri. Faza's mother, Susilawati, is a loving and caring person who raised her two children wholeheartedly. She gave Faza her love and will to ensure he is raised properly alongside Faza's father, Ahmad Yusri. There are a lot of memories between you and Papa, yang mana Papa tak boleh lupa. Dalam banyak-banyak memory yang Papa tak boleh lupakan adalah perjalanan sukan badminton Faza bersama Papa. Dan dia menjuburi dalam bidang sukan ini selama 19 tahun. But very sad, Faza terpaksa berhenti mewakili bela persatuan disebabkan injury yang tidak disangka. Dan ini tidak memerhentikan beliau daripada meneruskan minat dalam bidang sukan badminton. Faza, you are Papa's hero and Papa won't stop loving you forever. Faza's father, Ahmad Yusri, is a beacon of hope to Faza. He is the person that Faza will seek guidance and mentor for his career in badminton that he shared with his father. The two of them went through thick and thin for all of Faza's growth. His love for him is unwavering and never changed even as he gained age, including his love also for Farah Yusinia, Faza's sister. Hi Faza! Even though you are my baby brother, tapi sebenarnya Faza ni macam more like my abang kot. Your opinions, your advices, semua very helpful for me. And also, as a Faza as a baby brother tu ada degil sikit lah. But I know you are very committed person. Tapi dalam degil tu is make you what you are now. So I am very excited and happy for you. So we all share love, secrets, and then we all giggle together. I also remember when you wanted a Mickey Mouse when I had my Minnie Mouse. So
I am so glad for the bond that we have, and always know that I love you so much. Farah Yusmia is only a year older from Faza, and they shared their childhood together, making them inseparable. As she is the eldest sister, she will sometimes compromise to ensure Faza's welfare is taken care of. Sometimes they will coordinate outfits that they match, making them the best of friends. Like any siblings, there will always be a feud among the two of them. Only the two of them know the challenges they face, and with that, their bond grew stronger. However far the two countries, Malaysia and Indonesia, Faza will always make time for both. Faza will make time to celebrate Raya on the first day with his father in Selangor, then celebrate it with his mother, cousins and near family in Medan. Let us bring their message across to Selat Melaka for Faza today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ded dan Bunda Astri mengucapkan happy wedding buat Faza dan Fitri. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Pergi ke kota Mekah, jangan lupa bawa sajadah. Senangnya yang baru menikah. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Maaf ya, aku belum bisa hadir dalam acara pernikahan Faza dan Fitri hari ini. Tapi aku berdoa semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, serta dikaruniai anak-anak yang soleh dan juga soleha. Anti ucapkan kepada Faza dan Fitri happy wedding. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Amin ya Rabbal Alam. Because there is a lot of history among Faza's papa and mama. Their love to Faza and Farah never faded away. Ahmad Yusri remarried to Anita Umi, and Susilawati remarried to John Pickett Daddy. The two families always get along well and celebrate their differences to ensure that a harmonious relationship can be kept along. Fazandra Yusfi Andika is a family-oriented person, and because of that, he will ensure his love and dedication for both his parents bloom, acknowledge that he has a much bigger family with Umi, Daddy, Anis, Aura, Akim, Isha, and Arisa. We would like to officially welcome Fitri to the big family and wish the both of you to love from sunrise to sunset, day to night, and care for one another till the end of time. Like for how the flowers can bloom along the sunrise dew, as the wind sweeps the leaves of the trees, that is how one emotion comes to be. Because love can bloom as their eyes meet, and the love can stay till the sun sleeps. And how Faza swept Fitri's heart into his, that is how lovely the bride and groom can love till their dying deed. Congratulations. Happy birthday today. To both of you, we all love you. We are all one family. The great marriages are partnerships. It can't be a great marriage without being a partnership. A husband and wife relationship are like Tom and Jerry. Though there will be teasing and fighting, but both can live without one another. We wish a prosperous wedding for Fazandra Yusfi Andika and Fitri Suraya. May the love you share will be a beacon of love to your loved one and to one another. Kita berikanlah tepukan yang paling gemuruh untuk rangkuman video yang cukup menyentuh hati daripada sang ayah menitiskan air mata nampaknya kedua-dua raja sehari kita. Belum selesai lagi, ada satu sajak ataupun poem yang ditulis oleh ayahanda ataupun papa bersama dengan Umi untuk sama-sama kita dengarkan. Now listen to this, ladies and gentlemen. As both eyes seek each other, there is no other feeling than the feeling in love. Faza and Fitri belongs to one another as their souls are a match from heaven. Two souls in love deeply care for one another, beautifully matched, that love stays forever. Papa Yusri and Umi Anita give this poem sincerely from our hearts. We wish it becomes a story and history that you will pass down as both souls will love and keep loving till you shed
Adil Jannatul Firdaus. Dan dengan ini juga kita raikanlah keindahan ini dengan majlis salam restu. Izinkanlah saya mempersilakan kedua pasangan ayahanda dan bunda kita ingin naik ke atas pentas. Dan hadirin, satu lagi yang ingin saya sampaikan, dalam keadaan papa yang tidak sihat, saya maklumkan tadi agar kalau boleh sudilah untuk pengantin turun ke bawah untuk bersalam restu bersama dengan papa. Enggan beliau kerana beliau nekat untuk naik untuk merestui kebahagiaan anak anda. Jadi kita sambutlah hari yang berbahagia ini. Kita persilakanlah Mama Puan Susilawati, Daddy Mr. John Pickett, Papa Encik Ahmad Yusri, Umi Puan Anita, juga your only sister Farah, brother-in-law Hanis, and also Yonis Haura untuk naik ke atas pentas. Hadirin, bantulah saya. Atas hari yang indah ini, kita berikanlah keluarga ini tepukan kita yang paling gemuruh. Kita persilakan. John Pickett, Daddy, dan kita satukanlah dalam sesi foto untuk kita simpan kenang-kenangan ini seumur hidup. Nekat papa untuk memaksa dirinya berada di atas pentas untuk meraihkan juga hari yang cukup berbahagia ini. Sempurnalah sudah tanggungjawab papa dan juga mama untuk membesarkan cahaya mata yang cukup segak dan tampan ini. Sempurnalah juga martabat Faza daripada seorang bayi menjadi lelaki dan bergelar suami pada siang yang indah ini. Kita persilakan juga Farah, Hanis dan Haura, kita satukan bersama keluarga tercinta. Sudah tentulah ingin kita raikan juga ayahanda dan bonda kepada pengantin perempuan yang turut dapat menyirikan majlis kita. Saya persilakanlah yang berbahagia Encik Muhammad Rosli dan Puan Zanariah juga. Kita persilakanlah naik ke atas pentas untuk merestui kebahagiaan putera dan puteri tercinta. Dipersilakan. Kalau Faza adalah putera bungsu daripada dua bersaudara, Fitri adalah putri sulung daripada lima bersaudara. Kedua-duanya pertama kali bersua muka di University 2018. Alhamdulillah kekal percintaan mereka dan menjadi harapan saya agar sama-sama kita mendoakan kebahagiaan ini seperti mana yang dapat kita saksikan di video tadi, membina keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Inilah saya satukan kedua-dua keluarga ini dalam satu sesi foto bersama-sama buat pertama kalinya. Inilah keindahannya majlis pernikahan, bukan sahaja dua jiwa yang kita satukan tetapi dua keluarga. Dan tambah istimewa, majlis ini turut diserikan dengan dua pasang ayahanda dan bonda kepada pengantin lelaki. Sesuatu yang sangat berbeza tetapi tetap menjadi satu kenangan yang cukup indah.
kebahagiaan yang dapat kita saksikan di atas pentas hadirin kembali. Ingin saya dengarkan tepukan yang paling-paling gemuruh daripada kita bersama-sama. Enggaklah saya melengahkan masa, tibalah saatnya untuk saya mempersilakan tuan rumah untuk mengiringi besan mereka menuju ke meja utama untuk menikmati keindahan siang bersama-sama dengan kita. Kita persilakan. Berkata betapa kuatnya kasih daripada seorang ayah. Such a love from a father, insisting to be on stage together with our king and queen of the afternoon, dalam keadaan yang mungkin tidak mengizinkan kalau orang lain, tetapi Encik Ahmad Yusri tetap mahukan dirinya berada di atas pentas untuk meraihkan hari yang cukup berbahagia untuk satu-satunya putra kepada beliau. Terima kasih juga tahniah Cik Muhammad Rosli dan Puan Zanariah. Okey, cukup. Boleh lap air mata semua. Dah, tak nak nangis-nangis lagi. Sekarang saatnya untuk kita raikan pula Faza dan juga Fitri di siang yang cukup indah ini. Tibalah saatnya untuk saya mempersilakan Raja dan Ratu sehari kita menuruni singgah sana pelaminan menuju ke sweetheart table untuk menikmati keindahan yang kita bawakan untuk mereka berdua. Kita persilakan. Maka dengan ini tibalah saatnya untuk kita menikmati kelazatan jamuan makan siang yang bakal dihidangkan oleh rakan-rakan saya dari Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Dan seraya kita menantikan hidangan yang bakal dihidangkan kembali untuk saya, mohon kita tumpukanlah perhatian kita di skrin gergasi di dalam dewan yang dihias indah ini untuk kita saksikanlah rangkuman video kisah cinta di antara Faza dan juga Fitri. Selamat menjamu selera hadirin dan sama-sama kita saksikan video yang cukup istimewa ini. Kita persilakan. Beautiful life, beautiful day.
속에 내가 살지 않도록 It's beautiful life. Itu dia, kita raikanlah hari yang indah untuk Faza dan juga Fitri. Dan saya persembahkanlah jamuan makan tengah hari daripada Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Selamat menjamu selera dan selamat kita menikmati hari yang indah untuk kita raikan pasangan yang kita satukan ini. Selamat menjamu selera. Baiklah, saya harap semuanya menikmati keindahan yang kita bawakan pada siang ini untuk kita raikan Faza dan juga Fitri yang nampaknya turut sama menikmati hidangan bersama dengan tetamu dan juga rakan-rakan. I was also being informed we have the dearest of the dearest people in the house. Sudah tentulah keluarga sebelah Fitri, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Keluarga sebelah Faza dari Malaysia, dari Selangor, dari Indonesia. Badminton friends who are also here. Keluarga dari Medan, kalau boleh bisa saya dengarkan sedikit tepuk tangan daripada keluarga dari Medan. Boleh tepuk tangannya mana? Oke. Okay. Keluarga dari Malaysia, tepuk tangannya mana? Ini tak boleh ni, kita kena buat pertandingan sedikitlah dulu. Okey, berhenti sekejap semua, boleh? Saya nak berhenti sekejap semua. Saya nak buat pertandingan tim sebelah kanan dengan tim sebelah kiri. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ya. Tim yang menang, Faza akan memberikan hadiah penginapan sebulan di Mandarin Oriental. Jadi boleh claim dekat Faza ya, tim yang menang. Okey, sebulan. Okey. Jadi bila saya sebut tim sebelah kanan, saya nak dengarkan tepukan paling gemuruh. If I say the team sebelah kanan, the right team, you give your team a very huge round of applause, okay? Same goes to team sebelah kiri. Bila saya sebut the left team, saya nak dengarkan tepukan yang paling gemuruh. The winning team will win a 1 month stay in Mandarin Oriental, sponsored by Faza himself. Jangan claim dengan saya pula. Okey, kita dengarkan. Saya nak dengarkan dulu. Berhenti, letakkan sudu, put your cutleries down. Kita nak dengarkan tepukan yang paling gemuruh. Tim di sebelah kanan. Ya. Friends, power. Badminton friends, power. Fitri's family, power. Kita nak dengar. Sebelah Faza pula. Ya, ada klik dekat sini. Faza's boss is also here. Ya. Kiri kanan pun ada juga klik ya. Okey, sekarang yang kanan diam ya. Kita nak dengarkan tim sebelah kiri pula. Oh, lama. Okey, kejap. Tim sebelah kanan. Tim sebelah kiri. Okey, pemenangnya adalah tim sebelah kiri. Boleh claim hadiah dekat Faza ya. Okey, teruskan menikmati keindahan pada siang ini. Kita dengarkanlah sebelum saya mendendangkan beberapa buah lagu untuk anda. Jadi sekarang tim sebelah kanan, tim sebelah kiri, berilah tepukan yang paling gemuruh untuk MC yang handsome ini. Tepuklah sikit. Okay, listen to this one. This is one of my favorite songs, a song from Indonesia. Lagu yang dipopularkan oleh penyanyi Indonesia, Marcel. Terimalah lagu ini, takkan terganti. Listen to this one. Anda boleh pegang tangan sikit. Lama sendiri dalam langkah sepi, tak pernah ku kira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada.
bukan hanya sekadar indah, kata akan terganti. Hilang lirik saya. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekadar indah, kata akan lagu kedua daripada 30 lagu yang akan saya nyanyikan. Banyak pula. Jadi lagu ini saya rasa semua tahu. Yang boleh menyanyikan lagu ini, saya percaya ada keluarga yang dari Medan mungkin boleh bantu saya nyanyi juga. Lagu yang dipopularkan oleh seorang penyanyi yang cukup legendaris kalau di Indonesia, Bob Tutupoli. Jadi saya tahu semua tahu lagu ini, kita dengarkan lagu Widuri. Boleh? Yang minat lagu lama tepuklah sikit. Okey, kita dengarkan Widuri. Ada yang dari Medan yang boleh nyanyi sama-sama dengan saya? Saya ke sana ya. Siapa? Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap tetes air mata, engkau bisikan deritamu. Terpaku aku dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Oh sayang, we
Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Oke, sebelah Fitri ada? Kita cari bangsa ya. Seroja. Oh, dia minta lagu Seroja pula. Ah, oke. Okay. Oh, dah seorang tunjuk seorang, seorang tunjuk seorang dah. Ah, siap. Kena hantar wakil sebelah kata perempuan. Oh, oke, okay, wakil. Jangan malukan keluarga. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri. Ku ingin membalut luka hatimu. Widuri dalam bagai rambulan. Oh sayang, widuri indah bagai lukisan. Akan menyayangi. Hey, wow, Widuri, hey, bagai rembulan. Oh sayang, Widuri, indah bagai menyayangi. Terima kasih. Okey, orang tengah makan ni kacau pula, dia nak nyanyi, nak suruh tepuk lah apa semua ya. Okey, lagu ketiga daripada 35 buah lagu yang akan saya nyanyi tambah. Okey, yang ini saya rasa semua tahu juga lagu ini. Juga lagu yang dipopularkan oleh seorang legenda dari Indonesia dan di Malaysia juga, Datuk Sheila Majid popularkan lagu ini semula. Jadi kita dengarkanlah yang boleh menyanyikan lagu ini. Nyanyi bersama-sama dengan saya sambil menikmati jamuan anda. Boleh bergoyang sedikit. Kita persilakan dia. Enjoy. Kata demi kata berjalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh, bulan tolonglah tahu, katakan padanya ku cinta dia. Beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku terasa berat. Malam pun yang berlalu, kami saling terpaku. Diam seribu bahasa, hilang semua kata, tak terangkaikan. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh, bulan tolonglah aku, katakan padanya ku cinta dia.
Jessica segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya, ku cinta dia. Oh Maria hati ini, bila ku ingat saat itu, kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah daku katakan padanya, ku cinta dia. Terima kasih semuanya yang sudi mendengarkan saya menyanyikan beberapa buah lagu, dan saya percaya kita masih lagi menikmati keindahan petang ini bersama-sama dengan Faza dan juga Fitri. Jadi sekali lagi hashtag kita adalah Selamat Hari Raya Faza Fitri. Jadi ingat hashtag dan ingat tarikh yang sama juga, 22722, setiap tahun 22 Julai kita akan merayakan ataupun meraikan Hari Raya Faza Fitri. Dan tambah istimewa kerana hari ini juga kita dihadirkan oleh keluarga yang berdatangan dari Indonesia, dan saya difahamkan ramai juga yang bisa menyanyi, dan yang bakal melantunkan suara untuk menghiburkan kita siang ini bukan saya seorang, ada seorang lagi yang bakal saya undang naik ke panggung ini untuk menyanyikan sebuah lagu kepada kita. Saya difahamkan sepupu kepada pengantin lelaki. Jadi hadirin, sama-sama bantu saya, kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Sabrina. Silakan. Ah, nak nyanyi di atas, di bawah? Di atas saja. Silakan. Cantik sekali Sabrina. Apa kabar? Enggak ada suaranya. Oke. Sebentar ya. Oke, kita coba lagi. Boleh? Boleh. 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 Ya. Halus suaranya. Apa kabar Sabrina? Alhamdulillah baik. Iya, nama kalau di keluarga panggilan mesranya apa? Bina. Bina. Iya. Oh, saya Sab. Sab. Iya, Sab Bina. Sudah menikah belum? Belum. Sama dong. Saya juga belum. Sudah punya pacar? Sudah. Sedikit mengecewakan ya. Jadi saya akan nyanyikan, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Tak ya, salah lagu. Baik, hadirin, saya dikabarkan Bina akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat-sangat disukai oleh Faza. Faza, this is your favorite song, I was being informed. Jadi hadirin, sambil kita menikmati hidangan kita, kita dengarkanlah lagu ini yang bakal didendangkan oleh Sabrina. Judulnya adalah Hal Hebat. Hadirin, bantulah saya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sabrina. Mencintai seseorang yang ku pun mencintai.
Terima kasih, kita berikanlah tepukan yang paling gemuruh untuk Sabrina. Terima kasih Sabrina. Boleh saya pimpin Sabrina turun? Terima kasih. Sekali lagi nak dengarkan, kalau boleh kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk nyanyian daripada Sabrina. Dan juga saya nampak tadi Faza dan juga Fitri cukup menikmati lagu ini, hafal juga dengan liriknya. Dan sambil kita masih lagi menikmati hidangan kita, sekarang tibalah gilirannya untuk saya mempersilakan insan yang cukup luar biasa ini. Dan sudah tentulah wanita ini, Faza, merupakan wanita yang pertama yang Faza cintai. Jadi ini adalah ex-girlfriend Faza yang bakal saya jemput naik ke atas pentas. Dan Fitri ini juga bakal menjadi wanita yang akan menjadi ibu keduamu. Jagalah hatinya sama seperti kamu menjaga hati ibumu. Akan saya undang naik ke atas pentas tuan rumah kita. Kita dengarkanlah sepatah dua kata. Izinkanlah saya mempersilakan. Kita berikanlah tepukan yang paling gemuruh. A huge, huge hand for the mother of the groom and also daddy. Kita berikan tepukan untuk Puan Susilawati and Mr. John Pickett. Kita persilakan. Assalamualaikum everyone. Thank you for coming. And Faza, congratulations. Fitri, welcome to our family. Mama love you. Okay? So, Mama sing for you what you request. Okay. Thank you Mr. John. Dan sekarang kita dengarkanlah suara daripada bonda tercinta yang akan menendangkan beberapa buah lagu untuk kita juga. Silakan. Looking to my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth trying for. You know it's true. Everything I do it for you. Looking to your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I will give it all, I will sacrifice. Don't tell me it's not worth waiting for. I can't help. Give more love.
nothing, I want more. Yeah, I will fight for you. I'll lie for you. What a world for you. I'll die for you. You know it's true. Everything I do it for you. Thank you. Sih, inilah dia kasih seorang ibu. Jadi, Faza, Fitri, sebentar. Saya nampak ibu agak kesunyian di atas pentas. Jadi, apa kata saya mohon Fitri genggamlah tangan istrimu. Sekarang ini bersama-sama saya naiklah ke atas pentas. Temanlah Mama untuk mendendangkan sebuah lagi lagu untuk kita. Dan agak nampak sedikit janggal Mama tadi berdiri bersendirian di atas pentas. Sekarang saya mohon Faza untuk Faza dan Fitri duduk di singgasana pelaminan. Mama, kita nyanyikan sebuah lagi lagu. Dan Mama sambil melihat kata-kata ataupun bait-bait kata lagu-lagu ini, cuma tataplah wajah putera dan putrimu, bayangkan seolah-olah kami tidak ada di dewan ini, ya. Jadi pedulikan mereka yang sedang menikmati hidangan, tumpukan wajahmu kepada putera dan putri yang tercinta. Jadi kita dengarkanlah lagu, kalau lagu pertama tadi adalah Everything I Do It For You. Itulah dia pengorbanan seorang ibu, semua yang dilakukan adalah untuk putera dan putri tercinta. Dan lagu yang kedua yang akan didendangkan adalah When You Tell Me That You Love Me. Sama-sama kita dengarkan. I wanna call the stars to turn from the sky. I want to live a day that never dies. I want to change the world only for you. All the impossible I want to do. I want to hold you close under the rain. I want to kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you sad no matter where you are. And giving you everything you ask for, nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. Want to make you see just what I was, so you do loneliness and what it does. You walk into my life to stop my dreams. Everything is enough. I have you here. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you say no matter where you are. And bring you everything you ask for. Candle in the dark when you tell me
Berikanlah tepukan yang paling gemuruh, inilah dia kasih seorang ibu. Sekali lagi, tepukan yang paling gemuruh untuk Puan Susilawati. Terima kasih Mama atas hadiah buat putra dan juga putrimu. Jadi sama-samalah saya iringi untuk menuruni pentas. Inilah dia kasih seorang ibu, everything I do it for you. And when you tell me that you love me. Faza, Fitri, masih lagi kita raikan anda di singgah sana pelaminan. Dan apa yang berlangsung semalam adalah detik-detik yang cukup indah yang bakal anda kenang seumur hidup anda. 22-7-22, 22 Julai 2022, hari yang cukup bersejarah. Sekarang sama-samalah saya mohon untuk kita tumpukan perhatian kita di skrin gergasi di dalam Dewan yang indah ini. Sama-samalah kita saksikan majlis yang berlangsung semalam, ijab dan kabul di antara Faza dan Fitri. Saksikan. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Aku terima nikah Fitri Suraya binti Muhammad Rosli dengan mas kawinnya seutas gelang tangan emas tunai. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.
Itu dia, kita berikanlah tepukan yang paling gemuruh untuk rangkuman video majelis ijab dan kabul yang berlangsung cukup indah dan juga sempurna semalam. Dan sekarang tibalah saatnya Faza Fitri untuk kita raikan Anda di momen yang paling manis pada siang ini. Saya persilakanlah Anda berdua untuk ke upacara memotong kek perkawinan. Kita persilakan. It's a crazy inilah titik-titik yang sentiasa menjadi simbolik kebersamaan pertama kedua pasangan suami istri agar menjadi kebersamaan selama-lamanya insya Allah. Genggamlah tangan istrimu dan dalam kiraan satu, dua, dan tiga. Faza, culiklah secuit cake untuk disuapkan di mulut istri tercinta. Dan inilah dia janji agar sentiasalah ada rezeki buat kita sekeluarga setiap hari insya Allah. Dan giliran Fitri pula untuk menyuapkan sepotong kek ke mulut suami tercinta dengan janji insya Allah akan adalah makanan yang lazat-lazat di atas meja setiap hari untuk kita. Jadi sekali lagi, ini dia kebahagiaan di atas pentas, hadirin. Ladies and gentlemen, please give our king and queen of the day a huge, huge round of applause. Kita berikanlah tepukan yang paling gemuruh untuk pasangan yang kita raikan ini. Dan kembali untuk kita raikan mereka berdua. Manisan baru sahaja dihidangkan. Dan saya persilakanlah Faza Fitri untuk bersama-sama saya di pentas utama. Dan hadirin, tumpukanlah perhatian dan saya serahkanlah mikrofon kepada Faza dan juga Fitri. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan buat keluarga dan juga teman-teman yang turut bersama-sama dengan kita pada siang yang indah ini. Kita persilakan. Assalamualaikum. Okay, sini I want to thank all of our few the guests. Thank you for coming and doakan kami, me and Fitri, forever and till jannah. Thank you so much again for everyone. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Fitri, ada apa-apa yang nak disampaikan? Fitri akan mendendangkan sebuah lagu untuk kita berikan. Tak ada ya. Baik, saya persilakan semula raja sehari kita bersemayam di singgasana pelaminan. Dipersilakan duduk. Dan inilah dia saatnya untuk kita raikan keluarga tercinta dan juga rakan-rakan sambil kita menikmati manisan yang baru saja dihidangkan. Saatnya untuk saya raikan anda di singgasana pelaminan untuk sesi foto bersama dengan kedua jiwa yang kita satukan ini. Jadi sebagai pembuka, izinkanlah saya mempersilakan ayahanda dan bonda dan juga adik-beradik kepada pengantin perempuan terlebih dahulu untuk kita persilakan naik ke atas pentas. Kita teruskan dengan sesi foto bersama Faza dan juga Fitri. Kita persilakan. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me?
close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. I'm gonna love you. Ooh, want the good and the bad, everything in between. Ooh, gotta cure my curiosity. Oh yeah, that's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn a sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Yeah. And I moonlight. We dance for hours in the same tequila sunrise.